menelusuri informasi yang disampaikan warga ke pihak Kerinci TV. Nah, ini adanya beberapa irigasi yang jebol dalam ukuran yang cukup besar di area persawahan. PGIC ini merupakan salah satu penyuplai air yang langsung ke persawahan warga. Ya, nampaknya memang ditemukan di sekitaran sawah beberapa irigasi nampak jebol, bahkan roboh dalam ukuran yang cukup panjang. Dan ini sangat merugikan masyarakat petani di sini. Penelusuran Kerinci TV memang nampaknya pekerjaan ini sebelumnya memang dalam proses pekerjaan nampaknya tidak mengikuti petunjuk teknis. Soalnya di sini nampak jelas adanya bagian-bagian irigasi yang kosong, bahkan mengandung tanah dalam ukuran yang cukup besar. Diyakini tanpa melalui pengerjaan fondasi yang sesuai.